Hai YouTube, selamat datang di Miss Las Cooking. Di video kali ini saya akan share resep ayam goreng tepung. Yuk kita buat sama-sama. Siapkan kurang lebih 5 potong paha ayam, 150 gram tepung terigu, air, bumbunya ada 2 siung bawang putih dan 1 siung bawang merah yang dihaluskan. Tambahkan juga dengan merica, ketumbar, garam, dan kaldu bubuk. Campur rata adonan tepung dengan bumbu, kemudian masukkan ayam, lalu siap untuk digoreng. Goreng ayam sampai matang dan kecoklatan. Jika dirasa sudah matang, angkat dan sisihkan. Ini dia ayam goreng tepung siap untuk dihidangkan. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya. Apabila ada pertanyaan, kritik, ataupun saran, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih, sampai jumpa di resep masakan berikutnya.